Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hazika binti Muhammad Safwan, nombor matrik A171835, tahun 3 dari program Sains Pembangunan. Tajuk kertas kerja saya adalah Tahap Amalan Hijau di kalangan pelajar Prasiswaza Universiti Kebangsaan Malaysia. Isu alam sekitar merupakan isu sedunia yang sangat membimbangkan. Amalan dan sikap manusia tersendiri sebenarnya telah mengundang kepada pencemaran alam sekitar dari pelbagai aspek aktiviti manusia, termasuklah tindakan negatif manusia dalam aktiviti seharian. Menjaga alam sekitar adalah tanggungjawab manusia yang hidup di atas muka bumi ini. Persekitaran alam sekitar yang lebih baik dapat menjamin keselesaan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Amalan terhadap alam sekitar perlu ditegaskan dan diterapkan lebih awal supaya dapat mewujudkan perasaan sikap cintai akan alam sekitar. Peningkatan paras laut, peningkatan suhu, perubahan iklim, pencairan ais di Kutub Selatan adalah disebabkan oleh pemanasan global. Maka, pengamalan amalan hijau harus dilaksanakan secara meluas dan berterusan untuk mengawal pelepasan karbon dioksida yang terhasil daripada penggunaan elektrik serta melaksanakan penjimatan sumber seperti air dan program-program kita semula. Secara amnya, masih ramai lagi di kalangan masyarakat yang tidak menyedari tentang kepentingan melaksanakan amalan hijau. Penggunaan elektrik dan air yang tidak berhemah yang dikenal pasti dalam peningkatan bil elektrik dan air yang tinggi dalam kehidupan seharian. Pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh dunia menjadi bukti yang perlunya pengamalan amalan hijau dilaksanakan. Walaupun amalan hijau sudah lama diperkenalkan, namun masih ramai lagi di kalangan masyarakat yang kurang memahami. Universiti berperanan untuk mendidik bakal pemimpin pada masa hadapan. Justru itu, kelestarian harus diberi penekanan yang tinggi di universiti bagi menjamin kampus lestari. Ini adalah untuk mendidik dan memberi kesedaran kepada generasi muda tentang betapa pentingnya memelihara alam sekitar untuk masa depan kerana generasi muda iaitu pelajar adalah yang paling ramai. Justru itu, kajian ini ingin mengenal pasti tahap pengetahuan amalan hijau, amalan 3R, penggunaan air dan juga penjimatan elektrik dalam kalangan Prasiswaza UKM serta menganalisa sikap pelajar Prasiswaza dalam mengamalkan amalan hijau di sekitar UKM dan mengkaji kekerapan pelajar Prasiswaza UKM dalam melakukan amalan hijau berdasarkan pengetahuan dan sikap. Amalan Mesra Alam merupakan amalan hijau yang memfokuskan ke arah pembentukan seseorang yang bertanggungjawab untuk melindungi alam sekitar serta mengekalkan sumber semula jadi untuk generasi akan datang. Amalan hijau adalah aktiviti dan amalan mesra alam sekitar yang melibatkan pengurangan pencemaran dan penggunaan bahan mesra alam semula jadi. Terdapat tiga aspek penting dalam mempraktikkan amalan hijau iaitu pengetahuan, sikap dan juga mengamalkan amalan hijau. Pengetahuan tentang isu alam sekitar memberi kesan kepada sikap seseorang terhadap alam sekitar. Dalam masa sama, sikap juga membawa kepada amalan atau tingkah laku dan amalan akan mendorong kepada penglibatan seseorang dalam mendalami ilmu pengetahuan mengenai kampus lestari. Serta amalan tersebut dapat berlaku secara berterusan. Menurut kajian lepas, terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara pengetahuan dan sikap pelajar serta amalan mengenai kelestarian. Malah, ini dapat merealisasikan kampus lestari dengan lebih baik sekiranya pelajar kerap mengamalkan kelestarian yang berterusan. Amalan 3R dikelaskan kepada tiga cara iaitu pengurang, guna semula dan kita semula. Amalan 3R adalah salah satu kaedah dalam pengumpulan barangan kita semula dengan menggunakan tong kita semula. Amalan 3R dalam kalangan masyarakat adalah elemen yang amat penting yang dapat mengurangkan kerosakan kepada alam sekitar. Menurut kajian lepas, mendapati bahawa pelajar UKM kurang pengetahuan yang mendalam tentang konsep pembangunan lestari. Hal ini jelas menunjukkan sebahagian pelajar UKM kurang didedahkan dengan pengetahuan mengenai pembangunan lestari. Warga UKM berkemungkinan keliru dalam mentafsir istilah yang mempunyai pelbagai konteks. Terdapat pelajar yang menyedari tentang amalan 3R namun amalan tidak diterapkan. Oleh itu, penting untuk mengusahakan pelibatan pelajar IPT dalam mempraktikan amalan 3R. Air adalah sumber semula jadi yang penting bagi mengekalkan persekitaran dan berkualiti. Air bukan sahaja penting dalam menampung kehidupan, namun air juga memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan hidup. Punca sumber air yang bersih berkurangan adalah disebabkan perubahan iklim dunia serta ancaman terhadap alam sekitar oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, amalan mesra hijau adalah satu alternatif yang mampu mengurangkan tekanan sumber air yang bersih yang semakin berkurangan. Terusnya, penjimatan elektrik adalah satu tindakan dalam mengurangkan penggunaan tenaga secara cekap. Penjimatan elektrik harus diterapkan bukan hanya melalui kempen semata-mata, tetapi harus dari sikap seseorang untuk mengaplikasikan secara rutin harian. Hal ini kerana penjimatan elektrik adalah salah satu penyumbang terbesar kepada perubahan iklim. Menurut daripada kajian lepas, mendapati bahawa tempoh kekerapan pelajar dalam menggunakan peralatan elektrik yang tertinggi setiap hari adalah dari pengecas telefon, komputer riba serta periuk nasi dan pemanas air. Amalan pembaziran dalam penggunaan tenaga berlebihan tanpa kawalan boleh menyumbang kepada harga tenaga yang tinggi.
Penentuan saiz sampel pelajar IPT UKM Bangi adalah merujuk daripada laporan statistik pendidikan tinggi dari Kementerian Pendidikan Tinggi KPT. Berpandukan kajian Craigie dan Morgan, sampel kajian minima adalah seramai 341 orang. Maka responden yang terlibat dalam kajian ini adalah seramai 350 pelajar prasiswazah dari pelbagai program pengajian di Universiti Kebangsaan Malaysia. Responden adalah daripada tahun 1, 2, 3 dan 4. Pemilihan sampel kajian ini adalah berdasarkan persampelan rawak mudah. Sebenarnya kaedah analisis data adalah menggunakan analisis deskriptif dan inferensi untuk menjawab objektif kajian tersebut. Berdasarkan jadual tersebut, majoriti responden adalah terdiri daripada pelajar perempuan iaitu sebanyak 72.9%, manakala bagi pelajar lelaki pula iaitu 27.1%. Majoriti pelajar adalah dari bangsa Melayu sebanyak 78.3%, diikuti oleh bangsa Cina iaitu 12.9% dan India seramai 6.9% dan lain-lain sebanyak 2%. Dari segi tahun pengajian, majoriti pelajar prasiswazah adalah daripada tahun 3 iaitu 39.4% dan tahun 2 sebanyak 32% dan diikuti oleh tahun 1 sebanyak 23.7%, tahun 4 4.9%. Berdasarkan jadual tersebut, menunjukkan tahap pengetahuan terhadap amalan 3R. Secara keseluruhannya, tahap pengetahuan pelajar terhadap amalan 3R berada di tahap yang tinggi iaitu min 40.00. Jadual tersebut menunjukkan tahap pengetahuan pelajar terhadap penggunaan air. Secara keseluruhannya, tahap pengetahuan pelajar terhadap penggunaan air berada di tahap yang tinggi iaitu min 40.23. Berdasarkan jadual menunjukkan tahap pengetahuan pelajar terhadap penjimatan elektrik. Secara keseluruhannya, min untuk tahap pengetahuan pelajar terhadap penjimatan elektrik berada di tahap yang tinggi iaitu 4.22. Seterusnya, jadual menunjukkan sikap pelajar prasiswazah UKM terhadap amalan 3R. Secara keseluruhannya, sikap pelajar terhadap amalan 3R berada di tahap yang tinggi iaitu min 3.94. Seterusnya, jadual menunjukkan sikap pelajar prasiswazah dalam mengamalkan penggunaan air. Secara keseluruhannya, sikap pelajar terhadap penggunaan air berada di tahap yang tinggi iaitu min 3.87. Berdasarkan jadual juga menunjukkan sikap pelajar prasiswazah dalam mengamalkan penjimatan elektrik. Secara keseluruhannya, sikap terhadap penjimatan elektrik berada di tahap yang tinggi iaitu min 4.22. Berdasarkan jadual menunjukkan kekerapan pelajar prasiswazah dalam melakukan amalan 3R. Secara keseluruhannya, kekerapan pelajar prasiswazah dalam melakukan amalan 3R adalah tahap yang sederhana iaitu min 2.91. Seterusnya, jadual menunjukkan kekerapan pelajar prasiswazah terhadap penggunaan air. Secara keseluruhannya, kekerapan pelajar prasiswazah dalam penggunaan air adalah tahap yang sederhana iaitu min 3.25. Jadual menunjukkan kekerapan pelajar prasiswazah dalam penjimatan elektrik. Secara keseluruhannya, kekerapan pelajar prasiswazah dalam penjimatan elektrik berada pada tahap yang tinggi, min 4.31. Jadual di bawah menunjukkan hasil ujian koloransi untuk melihat signifikan hubungan pemboleh ubah bebas dengan kekerapan terhadap amalan hijau. Angka pekali koloransi adalah 0.674 untuk pengetahuan pelajar terhadap amalan hijau dengan kekerapan terhadap amalan hijau. Ini bermakna kekuatan hubungan koloransi antara pemboleh ubah pengetahuan amalan hijau dengan kekerapan pelajar terhadap amalan hijau adalah kuat. Seterusnya, angka pekali koloransi adalah 0.668 untuk sikap mengamalkan amalan hijau dengan kekerapan pelajar terhadap amalan hijau. Ini bermakna kekuatan hubungan koloransi antara pemboleh ubah sikap mengamalkan amalan hijau dengan kekerapan pelajar terhadap amalan hijau adalah kuat. Analisis ANOVA sehari adalah untuk melihat perbandingan min antara tahun pengajian tentang amalan hijau bagi kesemua domain. Hal ini dapat dikenalpasti tahun pengajian mana yang paling tinggi kekerapan mengamalkan amalan hijau berdasarkan pengetahuan dan sikap pelajar prasiswazah UKM. Jadual menunjukkan bahawa tahap pengetahuan pelajar prasiswazah UKM mempunyai perbezaan yang signifikan mengikut tahun pengajian. Melihat kepada tahap pengetahuan terhadap amalan 3R, tahun 4 adalah paling tinggi, min 4.34. Tahap pengetahuan dalam penggunaan air pula, tahun 3 lebih tinggi iaitu min 4.49. Namun, tahap pengetahuan tentang penjimatan elektrik paling tinggi adalah tahun 4, min 3.38. Seterusnya, sikap terhadap amalan 3R menunjukkan bahawa tahun 3 lebih tinggi, min 4.19. Manakala sikap terhadap penggunaan air menunjukkan tahun 3 juga lebih tinggi iaitu min 4.00. Lagi sikap terhadap penjimatan elektrik pula menunjukkan perbandingan adalah signifikan 0.032, namun tiada perbezaan antara tahun pengajian. Hal ini kerana analisis data menunjukkan bahawa setiap tahun pengajian mempunyai tahap sikap yang lebih kurang sama. Walaupun min menunjukkan perbezaan sedikit, namun analisis statistik mengikut Shafi tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan.
Seterusnya, kekerapan dalam mengamalkan amalan 3R tahun 3 lebih tinggi, min 3.26. Manakala bagi kekerapan mengamalkan penggunaan air tahun 3 juga lebih tinggi kekerapan, min 3.51. Bagi kekerapan dalam mengamalkan penjimatan elektrik pula, menunjukkan perbandingan adalah signifikan di 0.030. Namun, tiada perbezaan antara tahun pengajian. Hal ini kerana analisis menunjukkan bahawa setiap tahun pengajian mempunyai kekerapan yang hampir sama. Walaupun min menunjukkan perbezaan sedikit, namun dalam analisis statistik Sheffy tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. Catatan kajian ini mendapati tahap pengetahuan pelajar proses wazah UKM dalam amalan hijau, iaitu amalan 3R, penggunaan air dan juga penjimatan elektrik secara keseluruhannya berada di tahap yang tinggi, min 4.15. Ini jelas membuktikan pelajar telah menerima sumber maklumat yang berfokuskan amalan hijau secara langsung dan secara tidak langsung dari pelbagai sumber. Pendapatan ini seiring dengan kajian dari Nurul Hidayah 2012 yang mendapati pengetahuan pelajar terhadap alam sekitar berada pada tahap yang tinggi. Semakin kita membesar, semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita dapat dan kita ketahui. Menurut Murphy 2002, seseorang yang mempunyai tahap yang tinggi tentang pengetahuan dalam kelestarian dapat mewujudkan peribadi yang positif secara tidak langsung. Pengetahuan amalan hijau yang tinggi di kalangan pelajar terdorong dalam memberi kesan yang positif terhadap alam sekitar. Manakala sikap pelajar prasiswaza dalam mengamalkan amalan hijau secara keseluruhannya juga berada di tahap yang tinggi, iaitu min 4.01. Menurut kajian lepas, sikap seseorang boleh diterapkan berdasarkan pengetahuan yang diberi. Kenyataan ini disokong oleh Hanifah Mahat 2016 menyatakan bahawa seseorang akan lebih cenderung untuk mengambil tindakan terhadap persekitaran dengan adanya pengetahuan serta sikap yang tinggi. Perubahan sikap seseorang akan melahirkan individu yang mempunyai pemikiran yang positif terhadap kelestarian. Namun, dapatan kajian ini mendapati bahawa kekerapan pelajar prasiswaza UKM dalam mengamalkan amalan hijau secara keseluruhannya berada di tahap yang sederhana, min 3.51. Dapatan ini hampir seiring dengan kajian daripada kajian lepas. Tahap pengetahuan mahasiswa mengenai amalan hijau berada di tahap yang tinggi, manakala aspek pengamalan amalan hijau mahasiswa berada di tahap yang sedang tinggi. Dapatan ini juga seiring dengan kajian daripada Muhammad Zaid 2015 mendapati amalan murni alam sekitar pelajar berada di tahap yang sederhana. Walaupun pengetahuan yang banyak dan mempunyai sikap yang tinggi, namun tidak menunjukkan amalan pelajar mempraktikan mahupun mengamalkan amalan hijau dalam rutin seharian. Seterusnya, pemboleh ubah bagi tahap pengetahuan amalan hijau dengan kekerapan pelajar dalam mengamalkan amalan hijau mempunyai hubungan yang positif yang kuat, iaitu 0.674. Manakala hubungan pemboleh ubah bagi sikap pelajar terhadap amalan hijau dengan kekerapan pelajar juga mendapati ada hubungan positif yang kuat, iaitu 0.668. Hal ini jelas bahawa kedua pemboleh ubah, iaitu pengetahuan dan juga sikap, mempunyai hubungan yang kuat dengan kekerapan pelajar dalam mengamalkan amalan hijau. Ilmu pengetahuan dan sikap yang positif dari pelajar dapat memberi teladan yang baik mengenai amalan hijau, namun harus diperhatikan amalan tersebut setiap hari. Seterusnya, dalam analisis ANOVA sehala didapati ada perbezaan yang signifikan setiap tahun pengajian. Tahun pengajian yang paling tinggi kekerapan mengamalkan amalan hijau berdasarkan pengetahuan dan juga sikap pelajar prasiswaza UKM adalah tahun 3 dan juga tahun 4. Hal ini jelas bahawa tahun pengajian lebih tinggi akan cenderung dalam melakukan amalan hijau kerana mempunyai pengetahuan yang sikap yang tinggi dalam diri. Menurut kajian lepas, kesedaran akan timbul daripada pengetahuan yang diperolehi melalui pengalaman seseorang itu sendiri. Secara keseluruhannya jelas menunjukkan tahap pendidikan atau semakin dewasa, semakin banyak ilmu pengetahuan dan ia mempengaruhi diri dalam sentiasa melakukan amalan tersebut secara tidak langsung. Oleh itu, wajar bagi pihak universiti mengukuhkan lagi kekerapan pelajar dalam mengamalkan amalan hijau menerusi aktiviti atau program berterusan amat membantu.